Ya, halo Bintek Lovers, saat ini saya sedang berada di IC Fest 2019. Jadi IC Fest ini adalah Indonesia Senayan Festival yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno Senayan. Nah, kebetulan di belakang saya ini adalah layout dari event saat ini. Jadi dua event yang terbesar adalah seperti kita lihat ini ada di belakang, dan satu lagi nanti adalah di depan itu Parjo. Nah, sementara tadi kita udah beli tiket dulu, tiket bootnya di sana. Kita udah beli tadi, nah sekarang kita mau masuk ke dalam. Mari ikuti. Restorasi ini saya panggil Pak Galuh dari MBT. Dari merek yang ini siapa sih nggak kenal MBT ya kan? Ini semuanya pink di MBT nih orang, bahkan bukan motor doang ya kan? Iya, makanya sofa di rumah kalau pakai MBT langsung naik harga rumahnya. Itu ketemu sama Mas Galuh ya? Launchingnya. Iya, launchingnya yang di Tech Review namanya. Kenapa sih mau mendedikasikan MB Tech untuk Pro Rider Biscuit ini? Gimana nih Pak Galuh? Ini juga bagian dari kegiatan sosial yang memiliki aspek positif ya. Jadi, yang tadi tadi dibilang ini untuk orang yang membutuhkan. Jadi tadi di dalam kita sudah mampir ke booth Auto Rider, itu jadi ada program Duker yang merestorasi motor-motor yang kurang kondisi, kurang baik, dan dibikin jadi lebih segar lagi. Nah, tadi kita udah lihat dalam juga. Sekarang kita mau ke seberang, seperti yang saya bilang di seberang itu adalah event dari Parjo ya, sebutnya Parjo Movement. Nah, mari kita lihat dalam. Jadi begitu masuk kita ini udah di hadapan kita ini udah ada beberapa mobil dari Toyota ya. TLC sebutannya, Toyota Land Cruiser. Ini ada beberapa tipe. Terus kita masuk ke dalam juga, di sini ada motor-motor. Ini motor-motor sih lumayan old school sebutannya. Nggak cuma display, mereka juga dijual ya. Ini soalnya lengkap nih, ada harganya, ada yang 25, 17, 18. Nah, jadi next mungkin kalau ada event seperti ini, kalian yang lagi cari motor bisa langsung lihat sini karena ini bisa langsung dibeli ya. Oke, kita langsung jalan juga. Ini juga ada mobil-mobil lama. Ini juga bisa memang jadi kayak bursanya jual beli. Mereka jadi langsung bisa nyobain, langsung kalau misalnya oke, semuanya oke, bisa langsung bayar, bisa langsung bawa mobilnya. Oke, masuk ke dalam lagi. Ini ada beberapa pernik lah ya. Pernik otomotif, mobil, motor, semua nih. Jadi kalau yang lagi nyari spare part, aksesoris lama, bisa cari di sini. Nah, di sini tengah-tengah ini juga ada beberapa motor lagi nih. Motor-motor yang di display, dan harganya sih untuk motor yang tahun sekian harganya lumayan. Jadi kalau mau datang sini siap-siapin aja budgetnya. Oke, lanjut lagi. Kita udah ya hampir sama ya. Jadi tipikalnya dari Parjo ini kan nyiapin memang display barang-barang lama nih. Memang tipikalnya event Parjo. Jadi sini semua ada sih kalau mau nyari barang-barang lama buat mobil atau motornya. Oke, jadi selama kita di dalam tadi udah puas ya ngeliatnya ya, mulai dari mobil lama, motor lama, aksesorisnya. Oke, jadi itu aja, sekarang kita keluar ya, udah cukup, nanti kita ketemu di luar lagi ya. Halo Bintek Lovers, jadi kita tadi udah ke dalam ya di Parjo Movement. Seperti biasa, Parjo itu menampilkan mobil motor custom yang memang ciri khasnya Parjo. Terus juga ada nanti ada tadi beberapa
booth atau lapak ya sebutnya mereka, lapak itu yang memang khusus motor-motor jadul, motor-motor lama, aksesoris segala macam. Dan itu sudah kita lihat tadi semuanya, dan sekarang saya undur diri. Sampai ketemu di event berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel MBTech TV. Sampai jumpa.